guys, ketemu lagi di channel YouTube Kak Desi. Kali ini aku akan mencoba untuk mendekor lagi. Tapi sebelumnya tolong di like, komen, dan subscribe dulu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, nanti aku akan membagikan giveaway loh sama kalian. Pantengin terus ya, jangan kemana-mana. Tunggu dan tonton sampai selesai, oke? Jom, kita langsung aja main. Nah, kali ini aku makin suka nih dengan fitur-fitur yang ada di Boka-Boka ini. Karena udah lama sekali gak main, jadi aku pengen main-main seru-seruan lagi nih teman-teman. Nah, bagus kan? Nah, kali ini aku langsung akan bikin ya rumah idaman yang aku pengen. Mau yang mana nih? Aku mau di sini deh. Wow. Sekarang ada tambahan baru loh. Rumah-rumahnya tambah banyak loh teman-teman. Tuh. Oh, tambah bagus-bagus ya. Mau yang mana ya? Aku suka yang ini. Kita bikin yang ini ya. Ayo, bangun. Tada, jadi deh rumahnya. Yuk, langsung aja kita rekor. Mari kita masuk. Nah, teman-teman, ini kira-kira ruangan laundry. Ruang laundry ya? Wah, ini ruangan apaan? Rumah macam apa ini? Oh, aku udah di mana ini ya? Ih, ini kok ada e-e-nya sih teman-teman? Nah, ini ruangannya. Bagus ya. Mari sekarang kita mulai. Nah, teman-teman, kita dekor ya ruangannya. Yang ini bagusnya kita jadiin apa ya? Kayaknya kamar tidur dulu deh ya. Aku kali ini mau mencoba tutup dulu nih cordingnya. Kita warna pink ya. Kok ini ada timbul sendiri ya, teman-teman? Bandrong. Hey matahari. Ya udah deh, gini aja. Dia maunya di sana ya sudah, aku taruh di sana ya. Aku mau ada ini nih. Oke. Terus aku mau kasih apa nih teman-teman? Kasurnya yang mana ya? Kalau yang ini gimana? Cocok nggak teman-teman? Terus ditambah ini deh, meja-meja ada nggak yang bagus? Kalau yang ini gimana teman-teman? Bagus ya kursinya ini nih. Oke, baiklah. Ada lagi? Apa aku masih membutuhkan yang lain? Aku butuh karpet nih teman-teman. Kira-kira yang ini bagus nggak? Oke. Kemudian yang mana ya? Wow, tambah lucu-lucu nih teman-teman. Kayaknya udah cukup. Aku kurang kesini. Oke. Sekarang aku mau tambahin apa ya? Kok lucu ini kayaknya untuk taman-taman di luar gitu tuh teman-teman. Tapi nggak apa-apa, aku taruh di sini nih. Wow, ini kamar atau apa ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita pilih untuk lantainya ya. Apakah udah cukup seperti itu? Sepertinya aku mau yang warnanya yang polos-polos aja kali ya teman-teman ya. Coba ini deh, gimana, cocok nggak? Nggak ya, kayaknya nggak cocok. Mana nih, ayo yang mana ini kali ya.
Oke, aku suka yang ini nih, teman-teman. Kita lanjut ke ruang sebelah ya. Aku mau jadiin ini sebuah kamar mandi loh, teman-teman. Nah, langsung aja ya. Nah, aku butuh kamar mandi yang keren. Keren menurut aku ya. Selera kita kan beda-beda ya, teman-teman. Nah, bisa langsung mandi nih. Oke, sekarang tar dulu. Coba yang ini. Atau yang lain, kita lihat dulu ya. Ini apaan sih, teman-teman? Kok gede banget kayak toples gitu? Gede banget. Untuk apa ya? Ada yang tahu? Komen ya, teman-teman. Apaan ini ya? Komen ya, teman-teman ya. Bantuin aku ya. Aku bingung itu apa. Oh, yang mana nih? Oke lah, aku butuh cermin ini. Taruhnya di mana sih? Susah. Kita buang aja deh. Kayaknya udah itu. Tapi lucu yang tadi deh kayaknya. Aku lebih suka yang tadi loh, teman-teman. Kayaknya lebih cocok gitu. Mana yang tadi, yang ini ya? Oke. Lebih-lebih gimana gitu, teman-teman ya. Oke, sekarang untuk toiletnya aku mau yang ini. Di sini ya. Oke. Terus ada wastafelnya nih, teman-teman. Sedikit deh. Kalau yang ini gimana? Kurang cocok kayaknya. Kalau yang ini gimana? Dah, kayaknya gitu aja. Atau kita lihat ke bawah lagi. Udah, cukup. Oke, sekarang aku mau rubah lagi nih warnanya. Untuk lantainya aku mau cari warna kuning. Biar lebih-lebih cerah gitu, gimana gitu ya, teman-teman. Oke, terus untuk wallpapernya aku mau kayak ada di mana gitu-gitu ya, kayak di taman atau di mana gitu. Nih, kalau ini gimana? Terlalu aneh sepertinya. Kita ganti aja. Bagusnya warna apa? Apakah warna kuning juga? Coba yang ini. Gimana, teman-teman? Terlalu membosankan. Terus warna apa yang bagus untuk kamar mandi? Oh iya, teman-teman, jangan lupa ya. Aku kan kemarin ada bikin video unboxing nih, teman-teman. Nah, jika kalian mau aku kirim itu tentang yang aku unboxing kemarin itu, Little Chef, silakan kalian komentar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti dari komentar yang kalian tulis untuk aku akan memilih komen yang paling kreatif. Kemudian aku akan mengirim sama kalian langsung ke rumah kalian ya. Jangan lupa di like, komen yang banyak, dan jangan lupa subscribe ya. Nanti aku kirimkan giveaway-nya langsung ke rumah kalian, gratis loh. Oke, kita balik lagi ya. Oke, aku suka nih dinding yang ini. Tapi kayaknya kurang cocok untuk dinding lantainya deh warnanya. Kita ganti aja ya. Kalau ini gimana? Enggak cocok. Kalau ini gimana? Gimana ya? Kurang juga ya? Yang mana nih? Aku jadi bingung. Kalau ini gimana? Mau dia. Ini yang tadi ya. Oke, kita cari yang lain ya.
Kalau warna putih polos apa nggak punya? Punya lah. Boka-boka punya semua. Kali ini aku mau jadiin coklat deh. Oke nih teman-teman. Dah, jadi. Nah, untuk ruangan ini panjang dan besar sekali. Ini ada apa sih? Ini lemari apa coba di sini? Tiba-tiba dia ada di sana. Ini cocoknya dijadiin apa ya teman-teman? Oh, ruangannya gede sekali. Tuh, udah bagus kan? Nanti aku akan bikin ini untuk ruang tamu nih teman-teman. Langsung aja ya. Oke. Ruang tamunya, ini ruang tamu orang kaya ini teman-teman. Gede-gede dan besar. Taruh di mana ini bagusnya? Apakah di sini? Ntar, aku masih mau pilih-pilih nih. Aku pilih dulu ya. Kira-kira bagus yang mana nih teman-teman? Kali ini aku mau dekornya yang seperti apa ya? Apakah tidak ada sofa yang besar gitu ya teman-teman? Oke deh kalau gitu. Kamu kesini dulu. Hei, bateriku tinggal dikit loh teman-teman. Nah, 15% lagi. Oke, kamu aku buang dulu ya. Maaf ya. Duh, karena bateriku tinggal dikit, terpaksa aku cepet-cepet nih teman-teman. Mohon maaf ya. Tadi aku lupa mengecas loh. Tapi gak apa-apa. Besok kita bikin lagi videonya yang bagus untuk kalian. Tapi kalian tolongin aku ya. Tolong di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya teman-teman. Biar aku tambah semangat bikin videonya ini. Ini untuk apa ya? Kayaknya bagusan yang ini. Antik gitu. Sudah, aku percepat aja. Nanti keburu bateraiku habis loh. Akhirnya dekor kita nggak selesai nih teman-teman. Kalau nggak selesai gimana dong? Mejanya yang mana yang bagus ya? Aku pilih yang ini deh. Kok kurang di tengah? Nanti aja kita nyusunnya. Aku butuh lemari. Lemarinya yang bagus. Aduh, yang mana nih? Yang mana? Aku taruh di mana? Nanti dulu. Aku harus cepat nih teman-teman. Ya, wallpapernya aku yang ini aja. Kemudian lantainya aku pilih yang mana nih ya? Yang ini gimana? Oke. Duh. Ini apa ya? Ini dekor untuk di luar ini teman-teman. Untuk di taman luar. Aku belum butuh ini teman-teman. Sekarang aku mau kembali ke ini deh. Tuh, aku mau ini. Kayaknya ini nuansanya ungu. Tapi aku mau yang polos. Hei, kenapa dibuang? Aku kan tidak mau membuangmu. Oke. Satu lagi nih, kayaknya di sini. Kamu aku buang dulu ya. Mohon maaf ya. Terus, aku butuh apa lagi nih teman-teman? Kayaknya yang itu sudah deh. Oke. Wow, ternyata toka-bokanya tambah seru nih teman-teman. Aku tambah suka deh. Lampunya ini ya. Aku
aku suka yang unik-unik. Ternyata boka-boka ini tambah unik loh. Lihatlah. Tuh kan. Bunga-bunganya tambah seru nih teman-teman. Aduh, karena waktunya ini cuma sedikit, jadi kita tidak maksimal ya teman-teman. Baterai ku tinggal sedikit. Bukan waktunya yang tinggal sedikit, tapi baterainya. Salah aku sih, kenapa sebelum tadi aku cas dulu aturannya. Besok sebelum aku bikin ini, aku ngecas dulu banyak-banyak ya teman-teman. Gimana rumahnya? Apakah sudah bagus? Masih ada yang kurang sepertinya. Ruangannya terlalu besar ini teman-teman. Aku sampai bingung mau tambah apa lagi. Tambah apa lagi ya? Tambah apa lagi nih? Aku tambah apa ya? Aku tambah kursi di sini. Jadi kayak ruang tunggu gitu, teman-teman, lucu ya. Mungkin di sini aku tambahkan. Artinya aku tambah kursi ini, kemudian kursi ini. Aku susun dulu. Sini biar di tengah. Apa? Ini geser sedikit. Oke. Ini kayaknya rumahnya adalah rumah orang keluarga besar. Keluarganya yang besar-besar, bukan gitu. Tapi anggota keluarganya yang banyak. Di sini tinggal tante, paman, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya karena bateraiku tinggal sedikit. Nah, teman-teman, ini kamarnya, ini kamar mandinya, dan ini ruang tamunya. Kita belum sampai selesai ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti kita lanjutin lagi ya, kapan-kapan. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa ya, komen. Aku akan bagikan kalian giveaway loh, langsung dikirim ke rumah kalian. Komen yang banyak ya, yang kreatif ya. Dan untuk mendukung channel aku ini, tolong di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa, dadah.